Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. Tak berapa lama lagi, beberapa hari lagi kita akan menyambut hari raya Aidilfitri. Lagi 5 hari macam tu. Okay, so hari ni saya nak tinjau pokok sabai solo, pokok cili besar dan juga bendi yang ada sebelum raya ni, yang ter, apa yang kita boleh ambil. So dekat sini, setakat ni kata kemarin ada, sebelum ni kita ada buat video tentang pemindahan pokok cili yang betul. Nanti saya akan selitkan di description dekat bawah. So inilah hasilnya daripada apa yang kita buat sebelum ni. Cuma ada beberapa kesilapan yang saya buat sebelum ni. Okay, sepatutnya yang dekat cabang Y kat sini ni, awal-awal tu mesti kat sini dah ada buah dah, tapi banyak yang luruh. Kat sini dah luruh, kat sini pun dah luruh, kat sini luruh, kat sini pun luruh. Di atas pada tu baru ada. Sepatutnya dekat sini dah memang dah ada cabang Y ni pun dah ada buah sebenarnya. Tapi itulah, saya ada buat silap sikit. Tapi setakat ni alhamdulillah pokok sihat. Daun dia pun, pucuk baru pun keluar dengan baik. Keluar. Cuma ada dalam minggu ni hujan agak kerap dan agak panjang. Contohnya macam kemarin dulu, dia start daripada pukul 2 sampai ke malam, hujan tanpa henti. Tapi awal tu ialah kuat, lepas tu dia, dia meleret sampai ke malam tu dia, tapi setiap basah. So beberapa pokok itu dah mati sebelum ni, dah mati dah sebelum ni, sebab dia jadi layu fosarium, sebab dia media dia terlalu besar. So selepas pada tu ada beberapa, selepas beberapa pokok saya mati, saya buat tindakan yang macam ni. Saya balut, ambil pasir sampah, saya balut untuk mengingatkan daripada air yang masuk ke dalam polybag. So alhamdulillah lah, yang ni okey, yang mana yang berbalut still okey lah. Okey, yang ni cabai besar. Yang ni macam kena mosaik. Okey. Yang ni pun sihat, alhamdulillah. Buah dia pun tumbuh-tumbun. Okey. Hari ni hari yang keempat. Sebab saya selalu meracun 3 hari sekali. Tapi dah kemarin hujan, so dia tertunda lah 1 hari. Maksudnya dia lebih satu hari. Okey, yang dekat sini kita ada pokok peria sebenarnya. Saya pun tak tahu daripada mana benih dia. Tapi dalam pasu ni, apa yang pas bukan polybag. Polybag ni. So mungkin sebelum ni tapak yang ada kat sini, tapak peria. So mungkin ada biji-biji benih yang terlepas. So tak ada masalah. At least dia memberi hasil kepada kita lah kan. So sebelum kita meracun, kita akan tengok apa yang kita boleh ambil dulu. Sebab bila kita dah meracun, kita akan biar dulu seminggu lah, sampai dia punya apa, racun dia tawak untuk kita makan. So selalunya kebanyakan racun ni kita akan, dia dekat botol dia tu dia ada tulis lah bila tempoh yang kita boleh ambil. Selalunya kalau racun-racun biasa ni dia seminggu lah. Kalau macam disease 3 hari je boleh ambil. Ok, yang ni peria, peria katok. Yang ni boleh ambil. Yang ni kecil lagi. So walaupun dia share dengan kerja mandi, tapi dia tetap boleh juga. So macam kat Indun, kawan-kawan dekat Indun juga, dia tanam cabai, tapi dia ada satu lagi tanaman selingan yang dia tanam bersama dengan pokok cabai. Ok, so kita ambil dulu yang peria katok ni sekejap. Kita ambil kata lah. Okay, kita ada 2 biji. Okay, kita ambil dulu sebelum kita meracun. Yeah. Okay, finish already. Okay, yang bendi kita dah ambil dah semalam. Dan sebelum ni pun kita ada share video bendi yang kita tanam.
Sebenarnya yang still awal-awal itu yang kita buat video, tapi yang kebelakang-belakang ni kita dah tak buat dah, sebab kita cuma nak tunjuk yang kita boleh tanam dalam benda dalam polybag. So sekarang ni dah tinggi daripada tuan, macam ni tinggi. So boleh buang lah sebenarnya. Nanti kita akan siapkan benih lain pula untuk kita tanam. Okey. Yang ini okey. Dia mungkin dah nak jadi kemozek lah cabai ni. Okey, yang ni dah kena. Tapi sebelah lagi tak kena. Saya pernah tengok video dekat Indun, kawan kat Indun. Saya tak ingat nama dia YouTube dia. Dia bila pokok tu kena mozek, dia akan masukkan pokok pengganti untuk dia besarkan pokok yang pengganti tu. So maksudnya pokok yang sedia ada ni dah kena mozek, lepas tu dia akan tanam balik yang lebih kurang umur sama dengan dia, dan pokok tu tak akan kena mozek. Yang tu saya pelik. Tapi sebenarnya betul ya, apa yang saya buat kat sini pun macam tu. Kalau ada dua pokok, satu pokok je kena, satu pokok lagi dia takkan kena. Okay, contoh macam ni. Okay, macam ni. Dia ada dua pokok. Okay, dua pokok. Okay, satu cantik. Satu lagi mozek. Tu yang saya dapat daripada kawan daripada Indun. Tapi saya tak ingat apa channel YouTube dia. So kalau satu pokok dah kena mozek, dia akan letak satu pokok lagi untuk besarkan pokok tu. So pokok yang baru tu takkan kena mozek, dan pokok yang lama dia akan biar, dia takkan buang. Tu yang saya ambil ilmu sikit lah daripada dia. So inilah hasil dia. Satu pokok cantik, satu pokok je yang kena mozek, walaupun dalam satu tanah ataupun satu polybag. Okay, yang ni pula satu pokok cili Melaka, satu cabai besar. Okey, macam mana kita tahu dia satu pokok cili Melaka, satu pokok cabai besar? Okey, untuk cili Melaka dia akan pacak macam ni. Dia tak akan jatuh. Ni. Walaupun dia still kecil, kita boleh nampak dia tak jatuh. Dia pacak ke atas. Kalau cabai Melaka, cabai hidup ataupun cabai besar, dia jadi macam ni. Okay, dia akan ke bawah macam tu. So saya pun heran macam mana dia boleh masuk dalam sini. Sebab hari tu saya semai cabai besar semua, tapi dia ada satu pokok ni cabai hidup. Okay, yang cabai Melaka ni dah banyak keluarkan buah dah, dan bunga bucuk-bucuk baru. Yang ni pokok yang kecil, pokok yang ni. Yang ni cabai Melaka, yang besar ni cabai hidup, sebab saya ganti balik hari tu ada pokok mati. So inilah hasil yang dia macam ni. Dia ke bawah, dia tak ke atas. Okay, itulah beza antara kita nak kena cabai cabai Melaka ataupun cabai hidup. Okay, tengok macam ni. Walaupun dia kecil, dia takkan ke bawah, dia akan pecah ke atas. So kita tahu ini cabai Melaka. So inilah hasil dia. Okay, cabai Solo yang tenang. Dan baru ni kita dah ada ambil yang satu pokok yang kurang sihat, dan kita dah makan dia pun. So dia taklah pedas mana pun. Okay, yang ni pun satu pokok kena mozek, satu pokok cantik. Okay, yang ni cantik, yang ni mozek. Tapi dia tetap satu polybag, dia ada dua. Ada dua batang ataupun dua pokok. Okay, so saya bagi saya eloknya biar kita dalam polybag tu dia ada dua pokok. Sebab bila satu pokok dah kena mozek, satu pokok lagi mesti akan sihat. Tapi bukan nama mana kita tak perlu wacun, kita kena wacun. Kita kena wacun juga. Okey, saya kisah apa racun yang saya gunakan dekat kebun saya ni. Okey, ni ada
Ini antara racun yang saya pakai dekat kebun. Okey, ada sebenarnya yang ni set yang pertama, set yang kedua ada dalam tong. So untuk hari ni dia turn untuk Salmon. Yang ni kita gunakan 1 ml untuk 1 liter ayam. Okey. Yang ni dia berfungsi untuk banyak juga dia punya apa? Dia punya serangga, terutamanya whitefly juga. Whitefly sebab dia ada imidacloprid. Okey. Dia juga sebenarnya banyak serangga yang dia boleh halau ataupun dia boleh matikan. Tapi tujuan utamanya whitefly lah, sebab whitefly yang bawa apa virus mozaik tu. So ini salah satu untuk whitefly. Dan ini Malasion untuk hamama pada dengan kutu terik dan kutu daun semua sekali lah dalam ni. Okey. Yang Azaki ni pula dia untuk benar. So setiap kali semua tiga kali jalan. Okey, kita ada untuk fly, kita ada untuk hama dan kita juga ada untuk benar. Dan yang ni gam, untuk gam racun lah. So bila dia kena kat racun tu, dia akan melekat pada daun lah. Kalau kata hujan pun insyaAllah dia boleh tahan lagi lah. So ni absorb 100. Okay. So yang ni pun sama, yang ni 1 ml 1 liter. Yang ni pun sama juga. Yang ni kalau 10 liter 25 ml. Maksudnya 1 liter 2.5 ml. So yang ni kuat banyak sikit lah. Tapi tak apa. So, kita dah selesai proses meracun tadi. So, daun-daun dia pun dah tunjukkan yang dia dah kering. Okey, cuma pastikan sama-sama racun tu, pastikan kita lebihkan bahagian di bawah daun. Sebab dekat bawah daun ni lah benda serangga-serangga tu duduk ataupun tumpang berteduh di pot cili kita tu. So atas pun kena juga, sebab bila serangga tu main bertenggek dia terus terus kena. Tapi kalau yang biasa ni kita pastikan dia lebih di bahagian atas, di bahagian bawah, sorry, di bahagian bawah sebab bawah ni tempat dia tidur. Okey, ni salah satu pokok cili solok yang mula berbuah dan hasil yang agak baik juga. So kalau setakat untuk makan kat rumah, pada saya ini dah mencukupi lah. Tak perlu sampai apa, sampai penuh dekat pokok tu. Tapi kalau ada penuh macam tu, alhamdulillah lagi best kan. Tapi syukurlah saya walaupun setakat ni. So yang ni yang di untuk yang pertama, dan yang kedua ni baru keluar bunga dia. Okay, baru nampak seluruh bunga dia. Okay, so jumpa lagi di sesi kedua, sesi meracun. Dan sesi kedua ni saya akan tunjuk lagi racun-racun yang lain pula untuk set yang kedua. Okay, jangan lupa like dan subscribe channel Kebun Kampung jika ia memberi manfaat, dan share kepada kawan-kawan yang lain supaya kita lebih maju dalam bidang yang
perkebunan ni. Okey, bye bye.